Bener, mantap kan beliau, bisa kinerja. Kita menerima penyerahan bantuan ya, perlengkapan medis dari PT Adar Indonesia. Ada pisau, ada masker, ada hazmat, ada kacamata. Kalau keseluruhan di ada ventilator ya. Kalau keseluruhan dengan uang nilainya tuh 316 juta rupiah. Nah, kami atas nama pemerintah Kabupaten Tabalong, atas nama Bapak juga menyampaikan kepada Pak Terima kasih kepada PT Adar Indonesia. Nah, ini berarti PT Adar Indonesia membuktikan bahwa bantuan yang disampaikan bulan yang lalu bukan pertama dan terakhir. Nah, hari ini ada lagi bantuan. Nah, tentu kita berharap setelah ini ada lagi bantuan. Ada ventilator Minre, Sinovac E5 itu senilai 316 juta yang sudah kita salurkan itu khususnya untuk penanganan medis ya di rumah sakit ataupun di unit instalasi COVID. Nah, kemudian selain itu ada juga bantuan APD dari PT Adar Indonesia bersama dengan relawan anak bangsa. Kurang lebih ada 35 ribu masker, kemudian ada juga hazmat, ada juga Google, face shield dan sebagainya.